Di Lahore, kota terbesar kedua di Pakistan juga diselimuti kabut asap tebal yang menimbulkan kesehatan serius bagi penduduknya. Provinsi Punjab kini telah mengumumkan keadaan darurat kesehatan, melarang pembangunan dan menutup sekolah. Ratusan ribu umat Muslim di Pakistan berdoa memohon hujan dan pengampunan. Jemaah berkumpul di lebih dari 600 masjid yang dikelola pemerintah di Provinsi Punjab untuk melakukan doa meminta hujan. Krisis kabut asap berkepanjangan yang disebabkan oleh kombinasi emisi kendaraan, polusi industri dan pembakaran lahan ini telah berdampak pada kesehatan dan mata pencaharian jutaan orang.